Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di stasiun Solo Balapan. Pukul 5 kurang seperempat pagi. Oke, pagi ini saya akan naik kereta KRL dari Solo Balapan menuju ke Yogyakarta. Nah, sesampainya di Jogja, nanti saya akan oper kereta api Pramex menuju Kota Arjo. Nah, bagaimana perjalanan saya? Ikuti terus ya, jangan di skip. Tadi sudah tap pakai link aja, jadi nggak perlu pakai kartu ya. Oke, dalam trip kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seseorang, yaitu ini Mr. Denny. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah sarapan belum? Belum. Oh, nanti di Kota Arjo kita harus sarapan ya. Siap. Kuliner Kota Arjo. Oke. Okay? Siap, siap. Siap. Oke, kita tunggu keretanya ya, belum di-prepare. Oke, posisi kereta sudah di stasiun Gawok dan belum bisa leluasa bikin trip karena ya waktu masih gelap. Saya sudah berada di peta mana ini? Setelah ini stasiun apa? Ceper. Setelah ini stasiun Ceper. Stasiun Ceper lah. Rasanya seperti naik bis ya. Akselerasinya itu ngebut dan ngeremnya itu mendadak. Udah kayak anggota ya. Beda kalau Pramex. Pramex itu akselerasinya lambat. Kalau KRL akselerasinya cepet banget. Oh, stasiun mana ini? Oh, stasiun Ceper. Kereta sudah sampai di stasiun Ceper. Oke, kereta sudah berjalan kencang. Ini berada di peta Ceper Klaten. Ini mentang-mentang masih subuh, masinisnya ugal-ugalan ya. Ini keretanya ngebut ya.
Tuh cuaca sudah mulai cerah ya. Dari pas awal dari stasiun Balapan cuacanya agak gelap, jadi ngetripnya nggak bisa leluasa. Oke, sampai saat ini penumpang juga masih belum ramai ya, karena masih sangat pagi. Mungkin nanti siang kalau ramainya KRL. Oke, kita nikmati perjalanan. Barusan KRL sudah diberangkatkan dari stasiun Brambanan dan suhu di kabin bukan cukup dingin lagi, tapi sudah dingin banget, dingin pol. Untung saya pakai lengan panjang ya, kalau enggak udah beku saya. Oke, sebentar lagi kereta akan berhenti di stasiun Maguwo. Setelah itu stasiun Lempuyangan dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Nah, kenapa saya tahu? Karena di situ ada tulisannya. Oke, kereta api sudah prepare berhenti di stasiun Maguwo. Stasiun Yogyakarta. Nah, itu KRL-nya itu loh dari yang saya naiki. Dan selanjutnya saya akan oper kereta api Pramex menuju Kutoarjo. Nah, ini Pramex-nya sebelah sini. Nah, ini Pramex-nya. Bagaimana perjalanan saya? Ikuti terus ya. We'll be right back.
Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Pramex. Setelah tadi drama lari-larian bersama Master Denny. Karena jeda kedatangan KRL di stasiun Jogja dan keberangkatan kereta api Pramex itu hanya 16 menit. Jadi tadi boarding pass dulu di stasiun Yogyakarta, lalu langsung lari-larian menuju kereta api Pramex. Aduh, tapi alhamdulillah dapat tempat duduk. Oke. Aduh, ini kaki, aduh tuh. Oke, kita nikmati perjalanan menggunakan kereta api Pramex dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Kutoarjo. Kereta Pramex sudah berjalan. Ini enggak kencang, cuma berjalan sedang. Ya kira-kira 40 km per jam. Kenapa saya ke Kutoarjo oper kereta api Pramex? Karena mulai tanggal 10 Februari 2021, kereta api Pramex tidak melayani trayek Solo-Jogja, tapi hanya melayani trayek Jogja-Kutoarjo saja. Jadi kalau sekarang kereta api komuter langsungan dari Solo ke Kutoarjo udah nggak bisa ya. Bisanya ya naik KRL dari Solo, kemudian oper kereta api Pramex di Jogja sampai Kutoarjo.
Alhamdulillah, saya sudah sampai di stasiun Kutoarjo tepat pada pukul 7.43. Aduh, setelah perjalanan jauh dari Solo tadi naik KRL dari Solo Balapan pukul 5.05 dan sampai Yogyakarta oper Pramex jam 6.30 dan sampai stasiun Kutoarjo. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di trip saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.